Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sesungguhnya manusia dan zikir ini tidak pernah berpisah. Kerana kita diajar banyak zikir dan diajarkan banyak doa sepanjang kehidupan kita. Tapi ada satu doa yang Nabi SAW amalkan sepanjang hidup beliau. Daripada beliau digelar Nabi sehingga beliau wafat, beliau mengamalkan doa ini, iaitu satu doa yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qal Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Doa yang sangat pendek dan ringkas tetapi mempunyai maksud yang penting untuk kehidupan kita. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, tayyib. Wa 'amalan mutaqabbala. Dan juga yang terakhir, Nabi SAW minta di dalam doa ni amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa penting sangat doa ni sehingga Nabi SAW mengamalkan dan mengajarkan kepada sahabat sehingga sampai ke kita? Apa yang penting pada doa ni? Saya akan ceritakan sedikit. Doa ni menyebutkan tiga perkara, meminta tiga perkara yang berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Sebab apa kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat? Kerana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekarang kita tengok di media sosial yang mengajarkan ilmu-ilmu, ada yang tidak bermanfaat dan lebih-lebih lagi ada yang memberikan mudarat. Ada ilmu yang mengajar kita untuk menggodam, ada ilmu yang mengajar kita untuk mencuri. Ini semua ilmu yang memberi mudarat. Ada pula ilmu yang tidak memberi manfaat, seperti ilmu perjalanan hidup artis, ilmu demikian-demikian yang tidak mendatangkan manfaat. Dan ada ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu kedoktoran, ilmu kejuruteraan, dan lebih-lebih lagi ilmu agama. Dan kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar kita dapat memberi manfaat kepada orang dan juga kita mendapat manfaat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa berbunyi Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau 'ilmin la yanfa'. Min 'ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kerana ilmu yang tidak bermanfaat bukan saja tidak memberi manfaat, bahkan ia boleh menjadikan saham untuk kita di akhirat kelak, saham yang buruk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah. Yang kedua, rezeki yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya rezeki yang baik, rizqan tayyibah. Sebab apa kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang baik? Ya, kerana ada rezeki yang buruk. Ada rezeki sebagai rezeki yang mana rezeki yang haram total. Ada yang bercampur dengan haram, ada yang bercampur dengan unsur syubhah. Dan kita sebagai manusia, kita tak mampu nak menilai. Tak ada tag, tak ada tanda rezeki itu rezeki haram atau rezeki halal. Maka kita mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban. Dan yang terakhir di antara tiga doa yang Nabi minta adalah wa 'amalan mutaqabbala. Ini yang paling penting. Amalan yang diterima. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Allah Subhanahu wa taala untuk memberi beliau kekuatan melakukan amalan yang diterima? Sebab ada amalan yang tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohon supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan untuk melakukan amalannya banyak, tak. Kerana tujuan hidup manusia pun Allah kata, "Dina bluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji, untuk mengetahui siapa di antara kamu yang mempunyai amalan yang paling terbaik. Bukan aktsaru amala, bukan amalan yang paling banyak, melainkan amalan yang paling terbaik. Dan amalan yang paling terbaik semestinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk
menjadikan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada dua perkara. Yang pertama, haruslah ikhlas. Banyak amalan yang kita jumpa yang orang buat tapi tidak ikhlas. Dia buat semata-mata untuk manusia. Dia tunjukkan amalan depan manusia dengan berharap orang sokong dia, orang puji dia. Ini tidak ikhlas. Yang pertama kena ikhlas. Tapi jika seorang tu ikhlas, dia semayang, dia buat amalan betul-betul, dia tak menunjuk, dia memang buat betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tertinggal satu perkara. Dia tertinggal perkara yang kedua yang perlu dia buat untuk menjadikan amalan itu diterima, iaitu ittiba' sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan sesuatu amalan bersesuaian dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, bersesuaian dengan piawaian yang telah Allah tetapkan. Allah kata buat begini, dia buat begini. Itu dua syarat amalan diterima. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'allahu haba'an manthura. Dan pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan amalan-amalan. Banyak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Dan kemudian amalannya banyak itu terbang. Terbang seperti debu. Sebab apa? Sebab amalan itu tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu tidak bertepatan dengan syariat Islam. Kerana yang menerima amalan ini bukan kita, bukan keluarga kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menerima amalan. Jadi ada tiga perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan tentu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rezeki, aku memohon kepada Engkau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, dan yang ketiga, wa 'amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima di sisi Engkau. Itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.